diperkenalkan untuk melihat rumah lu. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya apa yang bagaimana, lukanya di mana, kemudian memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam otopsi, sudah dalam memakai baju jas rapi semua, minum. Tapi sebenarnya sampaikan sama Amir intinya itu apa ya? Ya. Jadi kami kalau boleh meminta kami tengok dulu lubang penyemakan. Kalau untuk silakan, tapi kalau saya rasa kan sudah diotopsi, sudah dilakukan otopsi, ya Pak. Jadi apa itu? Tidak, sudah dilakukan otopsi. Kalau melihat wajah silakan, tidak apa-apa. Bukan dulu jasnya bisa. Kalau saran saya karena diotopsi kan bagaimana pun nanti ibu melihat dengan situasi kalau udah otopsi itu bagaimana? Saya sanggup karena saya yang melahirkan dengan kuning. Saya akan dikuatkan Tuhan. Saya akan lihat dulu ke dalam negeri. Kenapa? Kami kan kutu. Kami mau nengok ke mana kejadiannya. Janganlah dilarang, Pak. Silakan dulu. Siapa tahu mau bicara. Ya, ingin sanggupi saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang di TKP. Mohon sebelumnya saya tidak mau bisa atau mengulangkan, mungkin sana juga banyak saksi-saksi bahwa saat selesainya otopsi saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya apa, bagaimana lukanya di mana, kemudian memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam memakai baju jas rapi semua. Akan mencium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan. Kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Baris Krim. Ini berlanjut terus bisa. Hari ini, sampai hari ini, sudah 7 orang saksi mencabut dan membatalkan keterangan yang diberikan di BAP yang merugikan saya. Ini sebenarnya ada apa sih? Yang satu tidak melakukan dijeblos-jebloskan, yang lain mungkin ditutup-tutupi, katanya media, katanya publik. Jangan zalim, jangan kejam, karena Pak Allah tidak tidur. Akan lebih dipermalukan kalau begitu terus berjalan. Ya, pelan-pelan sudah mulai terlihat. Jadi saya yakin bangsa Indonesia, netizen, publik itu cerdas dalam melihat bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi. Bisa mencium. Tidak perlu ilmu tinggi-tinggi untuk begini, untuk melihat, mendapatkan keadilan dan kebenaran nyata. Ya, silakan kalau mau tanya. Seperti saksi ada charge. Ya, terus. Jadi dari pihak jenderal sendiri ada kemungkinan ada saksi perlu menghadirkan saksi ada charge atau itu sudah cukup? Kalau itu sudah banyak seperti itu ngapain lagi saya membela diri? Saya juga nggak membela diri. Apa yang saya lakukan dari awal saya sebutkan, yang tidak saya lakukan nggak mau dong. Pak Jenderal, tadi kan di awal sebelum mulai persidangan Pak Jenderal sedikit menyampaikan ke media nih, media udah nunggu-nunggu nih terkait soal kasus-kasus yang lagi mencuat belakangan ini Pak Jenderal. Ada komentar sedikit Pak Jenderal? Kasus apa? Kadif Propam Pak Jenderal. Kasus Kadif Propam. Penembakan. Saya cuma lihat di TV aja itu. Komentarnya gimana Pak Jenderal? Komentar gimana? Itu perkara yang mudah itu dibongkar itu. Itu penyidik biasanya bisa mengungkapnya, nggak perlu TPGF segala macam itu. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, publik saja sudah mencium hal-hal yang tidak pas, yang tidak ini gitu kan. Mari kita kembali jujur aja, kita sampaikan apa adanya. Bayang-bayang yang selalu datang sepanjang waktu tanpa batas penghalang.
Terkadang kita juga salah memandang ketika hidup.